Halo guys, kembali lagi bersama Tren sini. Dan di video kali ini kita akan membahas kapan sih di ED Update versi 1.3 dirilis. Kita bahas lagi ya, tapi gue sekarang udah dapat jawabannya dari owner CD ED sekaligus siapa ya, Skarmit PIK di dunia nyata kemarin itu ya, dari subscriber juga. Oh, ternyata update-nya itu sih ya bulan ini. Oke, sebelum kita lanjut videonya, ayo bantu tekan like video ini dulu, terus subscribe dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Ayo tekan subscribe-nya sekarang juga. Sekarang sudah 15.000 subscriber. Terima kasih buat kalian telah mendukung channel ini guys. Oke, gak pakai lama, kita langsung aja mulai. Oke guys, sekarang gue kepingin menghilangkan rasa penasaran kapan CD ED Update versi 1.3 dirilis ya. Itu pun ada yang dapat infonya itu dari owner CD ED langsung pas car meet atau meet up di PIK dunia nyata itu guys. PIK itu Pantai Indah Kapuk ya. Saya masih ingat ya guys, dari hari Sabtu 2 minggu lalu itu kan si owner CD ED sempat invite ke kalian ya, kalau kepingin apa kumpul-kumpul gitu guys di dunia nyata, ada di Pantai Indah Kapuk. Nah, kira-kira siapa yang sudah mendapatkan info jawabannya nih guys, kapan update dari owner CD ED, silahkan komen di bawah. Soalnya gue lihat di videonya dari si teman-temannya itu ya, yang bernama Elba Seville ini guys, nanti gue cantumkan link videonya ada di deskripsi. Gue lihat di video ini guys, di bagian openingnya itu si owner CD ED sempat apa ya, menginfokan kalau perkiraan update versi 1.3 nya itu di bulan ini atau tanggal gini. Begitu guys, kita coba lihat di video ini. Untuk update itu kemungkinan kita usahain lebih cepat, cuman paling telat setelah telatnya itu akhir. Tuh kan guys, tadi si owner CD ED atau Shed sempat menginfokan kalau update-nya itu paling cepat ini, paling lambat ini, cuma masih belum ada apa ya, kayak kurang jelas gitu, soalnya klip videonya itu kepotong dan itu pemposisinya cuma ada di bagian opening saja. Gue sudah tonton videonya si Bang Elba Sevilla sampai habis ya, ternyata infonya itu cuma di bagian opening saja, kepotong gitu, nggak sampai berapa ya, nggak sampai 1 menit gitu guys ya. Si owner cuma ngomong kalau update-nya itu paling lambat ini, paling cepat ini ya. Nggak tahu sih apakah dia punya video mentahan atau tidak. Kalau ada sih gue bakal post di video ini. Nah, gue sudah bertanya nih lewat DM di Instagramnya si Elba Seville ya, pas apa ya, pas meet up sama owner CD ED. Jadi bagaimana infonya dari Shed atau owner CD ED menjawab kapan update-nya pas meet up kemarin. Dia menjawab kalau dia itu dapat infonya langsung dari owner CD ED pas karmi di PIK kemarin. Kemungkinan bulan ini katanya, kata si owner CD ED, sekalian event Halloween. Mantap juga nih. Siapa tahu pas CD ED update versi 1.3 itu sekalian ada event Halloween. Halloween itu tanggal berapa ya guys? Pertengahan atau akhir bulan gitu ya, pokoknya di bulan Oktober ini. Atau mungkin ya pas Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda itu tanggal 28 Oktober. Ya kurang lebih seperti itu. Untuk event Halloween ya, ini cuma perencanaan aja, entah ini beneran atau tidak di CD ED versi 1.3. Oh begitu, berarti paling lambat akhir Oktober ini ya. Dan dia menjawab kemungkinan iya. Oke, seperti itu ya jawabannya guys. Ya jadi untuk update-nya itu perkiraan bulan ini Oktober, tapi paling lambat itu akhir Oktober kok guys. Sabar aja ya. Terus gue coba tanya ke konten creator lainnya, contohnya seperti si Bang Niki atau Niki San itu guys, dengan pertanyaan yang sama ya, bagaimana kalau info dari si owner CD ED menjawab kapan update-nya pas meet up kemarin. Dan dia menjawab dengan jawabannya sama seperti si Bang Elba Seville itu, kalau update-nya si owner CD ED mengatakan update-nya itu sekitar bulan Oktober ini, dan paling lambat adalah akhir Oktober ini guys. Ya seperti itu. Gue sudah tanya ke beberapa influencer atau member-member CD ED yang ikut Karmit PIK kemarin itu di dunia nyata bersama developer atau owner CD ED gitu guys ya, dengan jawabannya sama kalau update-nya itu sekitar bulan Oktober. Oke, jadi segitu dulu aja ya guys untuk info kapan CD ED update versi 1.3 dirilis. Ya jawab aja update-nya itu sekitar bulan Oktober, tapi masih belum ada info tanggalnya, soalnya masih belum ada kepastian ya guys, tergantung sih progresnya update-nya itu selesainya kapan. Kalau udah selesai 100% habis itu, kalau udah ada di test server, nah itu sudah ada tanda-tanda kalau CD ED update itu sudah mendekat ya, sudah mendekat ke rilisnya.
CD80 versi 1.2 itu dirilis pada kapan ya? Pokoknya pertengahan Juli gitu. Habis itu ada update menyusul ya, sebagai gabungan dari versi 1.2, yaitu versi 1.2.5 pas kemerdekaan 17 Agustus 2023 kemarin. Habis itu yang versi 1.3 mungkin udah lewat 2 atau 3 bulan kemudian, itu baru dirilis sekitar bulan Oktober ya. Paling lambat adalah akhir Oktober. Ya jadi buat kalian yang bertanya kapan CD80 update dirilis, ya pokoknya paling lambat akhir Oktober ini guys. Dan katanya sih, katanya sekalian event Halloween ya, itu masih perencanaan aja ya. Nanti pas update versi 1.3 itu bakal seru banget lah. Pokoknya menarik banget daripada update sebelumnya. Banyak sekali mobil-mobil keren, banyak sportcar, supercar, mobil tuner, terus ya mobil-mobil limited tuh banyak banget tuh guys. Kita lihat saja nanti ya. Kalau kalian suka video ini, ayo tekan like-nya dan juga subscribe. Siapa yang belum subscribe, ayo tekan sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.